Pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Bandung, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia, di mana UPI ini merupakan kampus yang menjadi tuan rumah untuk acara Festival Teater Mahasiswa 7 Bandung. Untuk melihat bagaimana keseruannya, mari ikuti saya. Festival Teater Mahasiswa Nasional merupakan acara yang menampilkan teater-teater terpilih universitas seluruh Indonesia. Acara yang diselenggarakan 2 tahun sekali ini berlangsung sangat meriah, dan untuk tahun ini, Universitas Pendidikan Indonesia merupakan tuan rumah dari acara tersebut. Acara Teater Nasional ke-7 ini diikuti sebanyak 15 peserta teater yang terpilih. Salah satunya ada Teater Awal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Teater Pelangi dari Universitas Negeri Malang, Teater Yupa dari Makassar, Teater Gajah Mada dari Yogyakarta, Teater Syahid dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan ke-10 teater-teater lainnya. Gedung Amfiteater UPI, acara tersebut dimulai sejak 2 Mei hingga 10 Mei mendatang. Hanya dengan harga tiket Rp15.000 saja, kita dapat menyaksikan teater-teater terbaik Indonesia. Tadi penampilan dari Teater Awal UIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga Teater Pelangi Universitas Negeri Malang. Seru bukan? Hanya dengan membeli tiket Rp15.000 saja, Anda bisa langsung melihat penampilan dari berbagai teater terpilih universitas seluruh Indonesia, yang dimulai pada tanggal 2 Mei hingga tanggal 10 Mei nanti. Femi Fitria Giovanni Dewia melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Boy, I'm talking.